Mita the Virgin buka suara seusai dituding pakai narkoba dalam sebuah video TikTok. Mita dituding pakai narkoba karena dalam video TikTok tersebut dirinya terlihat menggerakkan bibir. Dikutip dari tribunnews.com, komentar tudingan tersebut membuat Mita merasa terganggu. Mita mengaku sering menggerakkan bibirnya karena baru saja menggunakan kawat gigi. Mita menjelaskan pertama kali ia tahu dirinya dituding pakai narkoba seusai videonya dikirimkan oleh penggemar. Mita melihat kolom komentar dan sudah banyak yang menudingnya pakai barang terlarang tersebut. Setelah ramainya video itu, Mita sontak melakukan klarifikasi di TikToknya. Banyak penggemar yang membela Mita lantaran mengalami hal serupa saat pertama kali memakai kawat gigi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.